Pemirsa Metro TV Lampung, DPW Partai Nasdem Lampung mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU Lampung. Hal itu diungkapkan Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Herman HN. Dirinya mengatakan pendaftaran bacaleg ini dilaksanakan secara serentak di KPU seluruh Indonesia sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Herman mengatakan DPW Partai Nasdem Lampung akan mendaftarkan bacaleg DPR RI sebanyak 20 kader, DPRD Provinsi Lampung 85 kader, dan bacaleg DPRD Kabupaten Kota sebanyak 600 kader. Kita sudah mendaftarkan calon DPRD Provinsi Lampung, ini nasional, DPR RI, hari sama, jam sama, DPR Provinsi dan Kabupaten Kota serentak. Tanggal 11 jam 11 Mei 2023 ini kami telah selesai masalah administrasi, sudah laksanakan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, Partai Nasdem bisa memenangkan di tingkat nasional maupun khususnya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota. Selain itu, Herman menargetkan kader bacaleg Partai Nasdem di Lampung dapat memenangkan kursi DPRD Provinsi. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.